anak-anak, sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana mengetik di Microsoft Word ya. Untuk Microsoft Word ya, Bapak menggunakan yang versi 2010. Kalau kamu ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, bisa digunakan. Hanya fitur-fiturnya saja yang berbeda. Nah, pertama, membuka Microsoft Word-nya kita dapat melalui icon. Nanti akan terbuka seperti ini. Nah, oke. Di sini ada file, home, insert, page layer, itu menu-menu yang akan digunakan untuk praktek. Nah, pada tugas hari ini, tugas kamu adalah mengetik biodata nama kamu. Baru mengetik, belum kerapihan ya. Kalau kamu sudah mengetik, tinggal kamu rapikan sendiri. Jadi tinggal ketik yang ada keyboard ini ya. Ini pertama biodata. Kalau kamu ingin tulisannya besar semua, kamu bisa klik caps lock dulu. Nanti tulisannya besar semua, huruf kapital. Jadi untuk buat titik duanya, nah, kamu bisa kan shift dan ya ada titik dua. Jadi dibarengin atau shift dulu baru kan titik duanya. Seperti ya, contoh ya. Oke, seperti itu. Oke, nanti dilanjut ya tentang keterangan selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba.